Hai, ikutin kegiatan aku hari ini lagi yuk. Siapin kakak Naila yang pergi sekolah, lanjut beberes rumah, dan pasang sisa karpet. Hai moms, bunda, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali ya di vlog sederhana aku. Karena beberapa hari kemarin itu aku ngabisin waktu di tempat kerja, makanya semalam kita pulang ke rumah. Nah, ini aktivitas pagi hari aku, langsung aja aku rekod ya guys. Sebenarnya tadi malam itu yang paling repot banget kami kerjakan. Pas datang di sini, kita langsung bersih-bersih. Kalian tahu nggak sih, kotoran tikus itu berserakah di ruang sini. Terus Pak suami saking jengkelnya, karpetnya tuh langsung dibuka semuanya, langsung disobekin. Barulah rumah ini pokoknya disiram, terus disikat-sikat sampai benar-benar bersih dan harum gitu, Bun. Pokoknya semalam tuh kita sampai masuk angin. Oh ya, ini aktivitas pagi hari aku. Kelar masak buat sarapan. Ini kakak Naila udah selesai minum obat. Ini ada beberapa macam obat ya, teman-teman. Jadi semalam itu kakak Naila itu suka sakit perut gitu. Tengah malam dia nangis, katanya sakit perut. Nah, karena sakit banget, nggak sampai dia nggak bisa nahan. Terus buat jalan pergi kamar mandi aja dia susah. Makanya langsung dibawa kayak praktek sama suami aku. Aku tuh orangnya nggak berani, Bun, kalau bawa anak-anak pergi praktek. Karena tempat prakteknya juga dekat sama rumah mertua. Jadi suami aku tuh langsung panggil mertua aja untuk nemanin anaknya. Dan ternyata pas diperiksa, kakak Naila tuh hasilnya tuh mah, teman-teman. Masya Allah, lemas banget tahu pas tahu kecil-kecil seperti ini tuh udah penyakit mah. Mungkin ada kelalaian aku kali ya. Soalnya semenjak kakak Naila masuk sekolah itu, dia sedikit banget makannya. Udah dibawain bekal kan. Sarapan dulu sebelum pergi sekolah, terus bawa bekal. Nanti bekalnya tuh nggak sampai habis. Dia makannya tuh siang lagi pas dia pulang sekolah gitu, Bun. Oke, singkat cerita, suami udah pergi kerja, sekalian antar kakak Naila pergi sekolah. Ini aku lanjut untuk beres-beres kamar dulu. Kali ini aku gak ganti spray karena baru-baru aja aku ganti. Ini aku rapiin aja, tapi jangan salfok ya sama Ade Dava yang main mobil-mobilan di atas itu. Oh ya, Bun, aku tuh kalau anak lagi sakit itu bawa kuat-kuat aja, sebenarnya tuh gak kuat sih. Kepikiran gitu kalau ada anak sakit, kayak langsung mikir ke diri sendiri tuh, aku tuh kayak gak becus gitu loh, jaga amanah, ngerawat mereka. Kenapa bisa sakit, kenapa bukan aku aja yang sakit gitu. Ya namanya juga masih anak-anak ya, Bun, masih rentang dan rawan banget yang namanya sakit. Sedikit-sedikit mereka sakit, sedikit-sedikit itu mereka sakit. Asal udah sakit satu orang itu pasti ketularan juga sama Ade Davanya juga. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu sebenarnya bukan gak pernah sakit ya, sakit juga tapi gak kelihatan. Beda lagi kan ceritanya kalau suami yang sakit dia bisa tuh libur kerja. Tapi kalau kita yang sakit ibu rumah tangga itu pasti nggak bisa libur kerja, tetap aja yang namanya bersih-bersih, tetap aja yang namanya masak-memasak, kecuali mungkin cuci pakaian ya bisa kita tunda. Pokoknya buat teman-teman yang sudah bergelar ibu, apalagi yang punya anak 2-3 yang masih kecil-kecil seperti ini, semangat ya bunda ya, insya Allah jika kita ikhlas akan bernilai ibadah. Terus buat teman-teman yang baru menikah, yang belum mempunyai anak, yang lagi berjuang dua garis, semoga cepat dikabulkan sama Allah doa-doanya. Semoga secepatnya dikirimin janin yang lucu di rahimnya kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke bunda, udah dulu curhatnya. Sekarang kita balik lagi ya di aktivitas aku. Selesai beres-beres kamar, sapu-sapu. Belum sapu-sapu ya. Ini aku bersih-bersih dulu meja dapur aku, baru aku lanjut sapu-sapu. Tadi aku sapunya tuh mulai dari kamar, karena aku lagi males banget untuk gonta-ganti kamera, ngangkat sana-sini, jadi aku nggak rekod ya bun. Aku rekodnya itu pas aku sapu-sapu bagian ruang tengah sini. Kalian lihat ya lantai aku yang bagian bolong-borong kemarin udah disobek. Ya memang wajar sih disobek karena memang udah rusak kan. Ini masih pikir-pikir dulu bun, mau beli yang baru karpetnya atau kita mau apa ya, lantainya mau diratakan lagi, mau dihalusin gitu. Karena percuma ya kita nanti pakai yang bagus juga sedangkan lantainya tuh masih bolong-bolong seperti ini. Takutnya cepat rusak juga. Oke, sekarang karena udah selesai aku sapu-sapu, di sini aku lanjut untuk pasang sisa karpet yang ada di tempat kerja. Jadi aku bawa ke sini. Aku pikirnya tuh bisa memenuhin lantai sini ya, teman-teman, dan ternyata tuh nggak bisa. Cuma sedikit sisanya, karena memang banyak yang aku pakai di tempat kerja. Terima kasih.
Jadi sisa karpetnya cuma segini aja. Jadi yang bagian bolong-bolong sini aku tempel-tempelin lagi ya bun. Ini dia, alhamdulillah udah selesai, udah bersih juga. Ini aku pasang kembali tikarnya biar ada daftar nanti bobonya di sini. Karena ini udah selesai aku aktivitasnya ya. Tinggal bersih-bersih bagian luar, tapi nanti aku sisihkan. Untuk videonya aku sambung lagi di video aku yang berikutnya. Terima kasih sudah nonton, sekian dulu. Video singkat dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.